mengejutkan, Dewi Persik diketahui tengah mengalami penyakit langka yang tak biasa. Para netizen terkejut saat pertama kali melihat wajah Dewi Persik yang mengalami penyakit tersebut. Bagaimana tidak, sang biduan dangdut pemilik Goyang Gergaji itu biasanya selalu tampil cantik dan anggun, namun tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan ruam kemerahan di wajahnya. Diketahui, ruam merah ini disebut sangat jarang terjadi. Ruam terjadi karena inflasi atau peradangan yang sistematis atau menyeluruh, jadi bisa juga terjadi pada kulit, kata dokter spesialis paru RSUP Persahabatan Erlang Sumodro. Awalnya, banyak yang tak percaya dengan kondisi Dewi Persik tersebut. Warganet menduga pelantun mimpi manis itu mengalami alergi, namun Dewi Persik langsung membantahnya. Menurut Dewi Persik, bahwa dirinya tidak punya alergi, apalagi dalam hal makanan. Aku pernah tes alergi. Alergi aku itu adalah parfum, sama bahan yang bukan dari logam. Kalau bahan bukan logam itu, biasanya aku alergi. Bercak merah, jadi harus pakai emas, bukan aksesoris yang bukan logam mulia, tutur mantan istri Saipul Jamil tersebut. Sampai berita ini dimuat di salah satu akun TikTok, beragam komentar pun datang dari para netizen. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa penyakit yang dialami oleh wanita yang akrab disapa DP itu adalah karma setelah menghina Lesti. Seperti yang diketahui, beberapa hari terakhir hubungan Lesti Kejora dan Dewi Persik semakin memanas semenjak Lesti Kejora mencabut laporan KDRT dan berdamai dengan Rizky Billar. Namun, setelah berita ini dimuat, tim kami langsung mencari sumber kebenaran dari informasi tersebut benar atau tidaknya. Ternyata, usut punya usut, penyakit yang dialami oleh Dewi Persik tersebut terjadi di tahun 2020 yang lalu. Seperti yang diketahui, belakangan ini nama Dewi Persik menjadi buah bibir publik. Pasalnya belum lama ini, perempuan cantik yang akrab disapa DP itu terlihat marah-marah ketika live Instagram. Momen live Instagram itu sempat direkam oleh seorang netizen saat DP marah dan hendak mengakhiri live Instagram. Dalam video itu, DP emosi muncul komentar negatif dari seorang netizen yang merupakan penggemar garis keras Lesti Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.